Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat semuanya ya. Ketemu kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau kenalin nih salah satu sayur khas dari Kalimantan Barat. Gak tahu deh, apakah di tempat lain ada nggak ya? Kayak gini nih teman-teman. Nih, ada nggak di tempat kalian? Di Jawa atau di daerah lain kayaknya saya nggak pernah lihat ini deh. Ini kalau di sini ini sejenis sawi-sawian ya, tapi bentuk lain ya teman-teman dengan sawi. Tuh, cenderung seperti bayam, tetapi bukan bayam. Ini biasanya disebut sawi kampung atau ansabi. Rasanya itu punya rasa yang khas ya. Kalau orang yang nggak terbiasa mungkin kurang suka dengan rasanya. Tapi suami saya paling suka ini. Apa namanya? Ansabi ini teman-teman. Dan ini nggak setiap saat ada. Biasanya kalau di kampung itu setelah apa? Menanam padi itu beberapa minggu gitu ya. Baru ada nih tumbuh ini biasa di bibitnya ini ditaburkan dengan biji padi gitu. Jadi kalau di kampung itu kan mereka nggak pakai dibibitkan dulu ya padinya itu ya, nggak disemai dulu, tapi langsung ditabur gitu teman-teman. Kalau menanam padi itu, nah, kalau di daerah mertua saya ya, itu ditaburkan dengan, jadi dia bisa tumbuh dengan berbagai macam dalam satu kebun itu, ladang ya. Ladang itu akan tumbuh timun, kemudian ini ansabi ini, kemudian bisa juga peringgi ya, terus macam-macam sayur karena dia biji-bijinya tuh ditaburkan gitu sama dengan gabahnya gitu, jadi campur jadi satu gitu, ditabur teman-teman. Kalau di daerah saya sini di Sungai Raya ini kan mereka padi sawah ya, jadi mereka semai dulu, habis disemai udah tumbuh beberapa senti gitu, lalu dicabut baru ditanam gitu. Kalau di tempat mertua saya tidak teman-teman. Hari ini lauk kami hanya ini teman-teman. Saya mau goreng ikan dembu. Ini sudah saya marinasi ya. Goreng saja, digoreng 30.000 teman-teman. Taburin dulu. Oke teman-teman, kita masak ansabinya ya, merah dan putih. Oke, sedikit karena ikan ternyata sudah asin teman-teman. Jadi garamnya sedikit saja. Ansabinya gampang kan, sama seperti kita menyusun sayuran yang lain. Oh, jadi gelap saya. Oke teman-teman, bapak saatnya makan siang teman-teman. Dah, menunya banyak banget sih, ini hijau-hijau. Nih hijau-hijau, ada sambelnya, ada ikan gorengnya, kemudian ini lalapannya tuh kemangi. Ini tadi ansabi yang tadi saya tumis. Oke, kita makan dulu ya, makan siang dulu. Yuk kita makan siang sama-sama. Amin teman-teman. Mari kita makan dengan lalapan kemangi dan sambelnya yang enak ini. Suapan pertama untuk teman-teman semuanya. Mari makan. Sambelnya mantap banget. Teman-teman kerupuk. Duduknya kurang sip. Nah,
Sambal ini kalau ditambah dicocolkan ke kemangi, kemangi dicocolkan ke sambal, itu rasanya makin pedas. Ayo teman-teman kita makan. Saya temenin teman-teman makan. Enak kan? Mantap. Gurih, cabai dan sambalnya pedas banget. Enak. Enak ya. Enak teman-teman. Ikan terus. Ya emang suka ikan. Makan itu yang kita sukain saja. Enak. Enak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya sudah menemani makan siang kalian semuanya. Semoga video ini bisa menghibur kalian semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.